Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku ya guys, Tri Rahayu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke guys, hari ini aku mau bikin kue basah ya. Itu sebelum melanjutkan video ini, di subscribe dulu ya guys. Oke. Nah, sebelum kita memulai, siapin bahannya dulu. Oke, kita lihat bahannya ya. Di sini aku ada ini namanya kurma kering ya. Terus ini tepung terigu. Ada telur, ada gula ya. Terus ini powdernya, pengembang kuenya ya. Nah, selanjutnya guys. Oke. Kita mulai ya. Ini nanti ya, pengembang kuenya kita kasih air. Ini agak ini ya, jangan terlalu panas ya. Udah begini aja, kita aduk-aduk ya. Kuenya kayak gini ya guys, baking powdernya. Kita siapin bahannya dulu ya guys. Oke, kita masukkan telur. Ini aku pakai telur 3 ya, dikocok dulu. Pecah telur gampang ya. Telur sama gula ya, gula dikasih secukupnya aja guys. Secukupnya aja. Kalau suka manis boleh dikasih yang manis, nggak suka manis jangan terlalu manis. Oke. Aku di sini menggunakan sumpit untuk mengocoknya. Tanpa menggunakan mixer ya. Kenapa aku menggunakan sumpit? Karena sumpit agak cepat dikit ya. Tergantung kalian ya, menggunakan apa. Mixer juga boleh. Begitu sekalian ini ya, dimasukin, taruh aja, dimasukin kayak pink sodanya, dimasukin ke taruh aja ya. Nah, kita masukin terigunya.
Ini dibikin lembut ya, nasi ini. Bisa masukin. Terus masukin ininya, apa namanya? Apa? Kurma keringnya ya. Adonannya kayak gini ya. Dikasih lembut biar diratain. Kita kasih lembut ya guys, sampai gini. Nah, ini udah kayak gini. Udah gini udah bisa, ini udah bagus ya. Kalian bisa tambahin ini guys, ini namanya gauci ya, kalian bisa tambahin ini gauci. Ini gunanya bagus untuk mata ini ya, sedikit aja. Ini tolong. Kita siapin alatnya ya. Maksud aku siapin tempatnya. Ini kan udah ini. Ini udah lembut adonannya ya. Nggak usah pakai tangan, nggak usah pakai ini ya, simpel aja ya.
skin ya. Udah lembut banget. Kalian bisa lihat ya. Ini juga bisa di open atau dikukus juga bisa ya. Terserah kalian mau apa namanya? Mau yang mana? Kalau aku ini saya kukus. Aku suka dikukus ya. Sendok. Ya guys, dan ini gaucinya ini bisa ditaburin di atasnya untuk mempercantik ya. Nah, lihat nih, oke guys, setelah itu ini didiemin selama 1 jam ya, 1 jam atau 30 menit juga bisa ya. Habis itu dikukus ya. Oke guys, itu caranya mudah kan? Itu caranya bikin bolu kukus, atau bisa ini di open juga bisa ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya, klik tombol loncengnya, caranya mudah. Bye bye.